Ali dan Adam bekerja bersama di dalam bilik mesyuarat. Tiba-tiba, mereka terdengar bunyi fire alarm. Adam memberi amaran kepada Ali tentang bunyi fire alarm tersebut. Tetapi, Ali tidak mempedulikan bunyi tersebut. Ali menganggap ia hanya bunyi guruti dinding. Tetapi, seseorang dari luar menjerit, "Ada api!" Ali panik kerana Ali tidak tahu apa yang perlu dibuat jika ada kebakaran berlaku. Adam yang mempunyai pengetahuan tentang keselamatan kebakaran, Adam menyuruh Ali untuk bertenang. Ali dan Adam segera meninggalkan bilik mesyuarat itu. Ali cuba untuk menaiki lift tetapi dihalang oleh Adam. Adam menyuruh Ali untuk menggunakan tangga kecemasan. Ali yang baru teringat yang dia tertinggal beg di dalam bilik mesyuarat dan Ali ingin mengambil beg tersebut. Adam meminta supaya tidak pergi semula ke bilik mesyuarat itu. Akhirnya, Ali dan Adam berjaya keluar dari bangunan itu dan Adam segera menghubungi pihak bomba untuk meminta pertolongan. Ikuti kisah Ali dan Adam pada episod seterusnya.